Hah, rasain. Udah dong. Hah, balas terus. Oke anak-anak, waktunya sekolah. Ayo. Oh, Mama. Mama juga udah siapin makan siang kalian. Ini dia. Makasih, Ma. Jangan telat ya. Bentar, lihat rambut kalian. Berantakan. Kalian gak boleh keluar kayak gini. Harus segera dibenerin. Pasang ikat rambut di pipa vakum. Lalu sedot rambutnya Grace. Hehehe, rasanya aneh. Pas ikat rambutnya didorong ke bawah, hasilnya jadi kuncir kuda. Rambutmu juga ya. Sekarang rambutmu jadi rapi. Kalian berdua sudah rapi. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah. Aku beruntung banget. Oh, lihat. Yuh, konyol banget. Begini dibilang modis. Aku juga bisa jadi model. Cuma perlu manyun. Atau kelihatan moody. Aku sering moody. Oh, wow. Aku suka rambutnya. Bener juga, aku butuh gaya baru. Cobain ah. Emang sesulit apa? Potong aja dikit. Hah? Mari mulai. Jangan! Aku bakal makin cantik. Stop! Sini guntingnya. Jangan kayak gitu. Kenapa sih emangnya? Sini ku ceritain. Dulu pas aku kayak kamu, aku pasti imut kalau punya poni. Ini ide terbaik yang aku punya. Udah gak sabar. Beres. Uh-oh. Aku ngapain? Butuh setahun sampai tumbuh lagi. Serius, tapi aku suka gaya rambut ini. Emang bagus sih. Oke, sini aku bantu. Tarik rambutmu ke belakang. Habis itu dikuncir kuda. Wow, keren. Dorong kuncir kudanya ke depan. Wow. Sekarang ikat bandana ini di kepalamu. Lalu rapihin ponimu. Cocok banget sama kamu. Makasih. Waktunya selfie. Bentar. Ini dia. Emily. Apa? Aku nemu gaya lain. Ayo cobain. Duh, janganlah. Aku gak sabar mau kencan. Tinggal rapihin rambut. Aku keritingin dikit ah. Tinggal ambil catokan. Lilit rambutku di sekitarnya dan gerakan catokannya ke bawah. Selalu berhasil. Hai Emily. Apa? Boleh pinjam catokan? Aku masih ngerapihin rambut. Please. Ya udah, ambil. Nih, makasih. Kamu baik banget. Dah. Ya, rambutku nggak jadi rapi. Ya udahlah. Aku masih cantik kok. Emily? Ada apa? Jangan marah. Catokanmu rusak pas aku masak sosis. Hah? Kamu masak sosis pakai catokanku? Kenapa gitu sih? Pergi sana! Lebay banget reaksimu. Hei, boleh pinjam pengering rambutmu? Enggak. Ini bukan buat masak sosis kok. Ya ampun. Emang mau ngapain? Nyebelin banget. Bentar, ini lebih baik. Chris, aku gak mau minjemin pengering rambut. Ya udah, ambil aja. Banyak banget orang egois. Dia mau ngapain sih? Tunggu bentar. Aku masih bisa ngeritingin rambut. Semprot rambutku pakai air. Lalu dipuntir. Pegang erat-erat dan ambil pengering rambut. Pakai panasnya buat keritingin. Lalu pas rambutku dilepas, rambutku jadi bergelombang. Wow, cakep banget. Aku suka. Semprot parfum dan aku siap pergi. Semoga Jack suka rambutku. Oh, tepat waktu. Hihihi, ini dia kesempatanku. Lihat nggak sih? Iya. Kocak banget. Aku suka channel ini.
Oh, seru banget. Oh, ada chat. Aku diajak kencan. Aku harus siap-siap. Cepat. Minggir. Bentar. Lihat itu. Keren. Itu bakal nyelesain semua masalah kita. Wow, kita butuh itu sekarang juga. Halo? Kamu mau pesan, hah? Cepet banget pengirimannya. Boleh juga. Kita pasti cantik pas kencan. Ayo kita coba. Pasang manik-manik di rambutmu. Jangan lupa dijepit. Lalu ambil mesin kita. Wow, gampang banget. Rambutmu kelihatan cantik. Wow, gadget ini keren banget. Wow, makasih Grace. Oke, sekarang giliranku. Siap. Wow, cepet banget. Aku ngerasa glamor. Oke, ayo ganti baju. Siap. Hah? Dibatalin. Dasar cowok. Berdua aja nih. Kayaknya gitu. Lihat tuh. Harus bersihin gigi dulu. Aku tepat waktu. Halo? Wow, lihat dia. Aku gak percaya dia dokter gigiku. Ganteng juga. Penampilanku gimana? Aku harus rapiin rambut. Tapi sisirku ketinggalan. Aku punya ide. Aku lagi make loh. Kamu ngapain? Jorok. Pakai ini buat ngerapin rambut. Pasti bakal jadi lurus. Ya ampun. Sesuai sama harapanku. Makasih. Dah. Aku siap. Hai. Kamu pasti pasienku berikutnya. Aku beruntung. Makasih mau meriksa aku. Gigiku agak nyeri nih. Oke. Seperti yang dokter lihat, senyumku cantik. Jadi gini. Aku harus ngelihat dari dekat. Dengan senang hati. Boleh mulai? Boleh banget. Kenapa, dok? Hampir beres. Nah, tampilan baru nih. Apa yang terjadi? Oh, kamu bangun. Rambutku, kamu apain? Poniku dipotong. Jadi kelihatan konyol. Butuh tata rambut darurat nih. Pasti ada yang bisa kubeli. Aha, ini yang kubutuhin. Penampilanku akan kembali seperti semula. Wah, keren nih. Bando ini akan melengkapi penampilanku. Bikin khawatir aja. Untung semua bisa diatasin. Enaknya bikin gambar apa ya? Coba lihat. Wah, Beggy, kamu pas banget jadi model. Jangan gerak. Oke, apa pendapatmu? Bagus kan? Bagian matanya cantik kan? Hai sayang, itu untukku. Semoga kamu suka. Serunya. Astaga, kuping kucing. Wah. Tunggu dulu. Kita kembaran, Beggy. Kita cantik banget. Aku sayang kamu. Aku segera kembali. Gak masalah. Ada telepon. Hai. Aha, kedengarannya bagus. Lihat, mah, aku jadi kucing. Indahnya. Tidak, kuping kucingku udah rusak. Gak bisa dipakai lagi. Mengecewakan banget. Aku harus gimana nih?
Tenang, Ashley. Ada jalan keluarnya. Kita cuma harus kreatif dengan rambutmu. Mulai dengan mengepang sedikit rambutmu. Lakuin hal yang sama di sisi lain. Tekuk dikit. Dan pasang jepit rambut. Jangan lupa bagian yang ini. Oh, kamu jadi kucing imut. Aku mau lihat. Wah, Ma, aku jadi kucing. Kita samaan, Beggy. Rambutku bakal kubiarin begini. Aku suka kita pergi piknik. Yuk, selfie. Senyum. Bakalan imut deh. Wah, lihat tuh. Ada helikopter. Ashley, lihat tuh. Wah, keren. Dan berangin. Kenapa jadi begini? Rambutmu berantakan. Seriusan? Oke, ini parah banget. Hey, aku suka kok. Tenang, aku ada sisir. Wah, makasih. Ini mungkin agak lama. Bosan. Akhirnya rambutku normal lagi. Mindy, bangun. Nih, kubalikin. Udah keren. Yuk minum soda. Aduh, helikopternya datang lagi. Wah, rambutku harus dilindungin. Tenang, aku ada ide. Rambutmu kupegangin, terus kamu muter ya. Muter terus. Hampir selesai. Terus kujadiin sanggul. Dan biar tetap di tempatnya, pakai ikat rambut ini. Wah, pas banget aku lagi nyari tampilan baru. Yuh, sekarang kita bisa rileks nih. Oh, helikopternya datang lagi. Kayaknya sengaja deh. Dan rambutku tetap di tempat. Mindy, kamu jenius. Oh, aku tahu. Yuk selfie lagi. Keren. Aku harus konsentrasi. Sulit nih. Itu yang terakhir. Aku bikin kalung. Wah. Gak sabar mau nyobain. Lega. Tunggu. Kalungku. Ayolah. Padahal bikinnya seharian. Mindy, ada apa? Kalungku berantakan. Cuma itu. Wow. Aduh. Hati-hati. Di lantai banyak manik-manik. Makasih peringatannya. Besok pasti sakit nih. Sorry, Ma. Di rambut Mama ada manik-manik ya? Kenapa, Ma? Mama ada ide. Diam ya. Akan kukepang cepat rambutmu. Kecil aja. Tahan pakai jepitan ini. Lalu selipin manik-manik ke jepitannya. Tanganmu harus stabil biar sukses. Oke, putar jepitannya dan luncurin manik-manik ke rambutmu. Geser ke kepanganmu. Ini bisa jadi penahan. Wah, cantiknya. Makasih, Ma. Mama boleh menata rambutku kapan aja. Kayaknya Mama gegar otak nih. Lapernya. Shh, aku lagi konsentrasi. Hah? Lezatnya. Mindy, kamu kenapa? Kamu suka banget sama jam itu ya? Mindy, yuhu! Kamu ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa kok. Oke, nak. Ini penting. Aku tahu. Aku mau ngemil dikit. Udah nggak sabar. Wow, lihat donat itu. Apa-apaan? Frosting pink favoritku. Sulit dipercaya. Cukup,
Mindy, dilarang makan di kelas. Padahal aku berharap Bu Guru nggak ngelihat. Kan kelihatan jelas. Jangan diulang lagi ya. Aku cuma mau donat. Wah, ikat rambut Sunny ngasih aku ide. Ini bakal berhasil. Tampilan keren, aroma lezat. Ini bau donat ya? Kok aneh sih? Bu Guru beneran ketipu. Kurasa aku layak makan ini. Wah, pinternya. Mau satu dong. Ini dia. Wah, makasih. Frosting pink. Ribut-ribut apa tuh? Pelajarannya seru, Bu. Makasih. Di luar dingin dan basah. Aduh, rambutku berantakan. Tapi bisa dibetulin. Pakai pengering, sebentar pasti beres. Rasanya udah mendingan nih. Nah, udah keren. Hah? Ini sih nggak biasa. Turun dong. Oke, ini nyebelin. Gimana nih? Aha, pakai roll ini aja. Wah, susah banget. Kayaknya ini tampilan baruku deh. Kecuali... Enggak, itu ide buruk. Pasti ada jalan keluarnya, iya kan? Mungkin lidah buaya ini bisa berguna. Ini pasti berhasil. Keluarin cairan lidah buaya ke sikat maskaraku. Dikit aja. Cukup. Lalu oles di sepanjang rambutku. Ini bukan cuma jadi masker rambut, tapi juga bisa nahan rambut. Rambutku akan kubentuk kayak ombak. Akan kuulang di sisi satunya. Wah, luar biasa. Sangat bergaya. Aku harus ingat cara ini lain kali. Ih, binatang apa tuh? Iu, jijik banget. Kenapa panjang banget pula? Wow! Kirain gak bakal bisa keluar. Dah! 7×81 sama dengan... Ya ampun, susah banget sih. Hey, mau lihat catatanku? Wow, kue jeruk buah semangka. Kenapa resletingmu terbuka? Makasih lawakannya. Duh, malu-maluin banget. Tapi gimana aku bisa nutupnya kalau kukuku kayak gini? Kalau aja bisa dipegang. Ayo dong. Sia-sia. Please, nutup dong. Hampir bisa nih. Aku nyerah deh. Resleting emang paling ribet. Padahal tinggal ditarik aja. Kayaknya bisa nih. Yeay, dikit lagi. Akhirnya. Hah? Aku ketinggalan ujian. Kenapa hari ini aku siap banget? Buat apa sih aku pakai ini? Aduh, aku deg-degan banget nih. Dia di balik tirai itu. Yep. Ya ampun, lihat tuh. Apa kabar cewek-cewek? Aku datang. Astaga, cakep bingits. Aku mau pingsan rasanya. Untuk diposting di Instagram. Wah, ini pasti bakal viral. Habis ini aku, ya ampun, nervous banget nih. Aku ngefans berat sama kamu. Fotoin kami dong. Bilang rock and roll. Iya, bagus nih. Itu bulu ketiak. Iya, bagus kok. Iya, pose aja. Angkat tanganmu. Nah, bagus. Rambut apaan tuh? Aku kayak monster berbulu. Nggak mungkin di-upload ini, mah. Kenapa nggak bilang sih?
Ngemil sambil dengerin musik emang paling mantuy. Hah? Udah abis? Ups, ini masih banyak. Kok bisa gini deh? Berantakan banget. Waktunya kerja robot vakum. Aku pergi dulu ya. Capek banget di sekolah hari ini. Akhirnya bisa santai. Hey Beb. Iya, ada gosip baru apa nih? Terus dia bilang apa? Seriusan gak sih? Terus kamu bilang apa? Terus? Aduh! Tolong! Restonya cozy banget ya. Burgernya juga paling enak loh. Katanya sih gitu. Dessertnya apa lagi? Aku ada ide. Dapat. Gigitan sempurna. Kencannya jadi lancar banget. Lebih mudah fokus kalau perut kenyang. Kayaknya ada yang gak beres. Aku ke toilet dulu ya. Bentaran doang kok. Ya ampun, ada-ada aja sih. Semoga ada yang kosong. Ayo dong. Untung aja. Fiuh, leganya. Mantap. Aku aman. Tapi kalau dipikir-pikir, masih ada masalah besar nih. Ya ampun, gimana nih? Ngapain aja sih dia? Bosen nih. Yang bener aja. Akhirnya beres. Aduh, gak bisa mencet. Aku gak mau kukuku patah. Hampir aja lupa. Kan ada buku-buku jari. Gak dari tadi sih. Dasar customer gak peka. Aku juga mau pulang, Keles. Lah, kok udah sepi? Aku sampai lupa waktu. Lagi. Hah? Apaan nih? Tunggu, di mana aku? Apa aku diculik? Hah? Gak lagi-lagi deh ketiduran di bus. Aku harus gimana nih? Kan ada kuku tajam ini. Bisa berguna juga sekali-sekali. Yes, aku bebas. Siapa itu? Mereka datang. Tolong! Tolong aku! Hah? Tolong aku! Aku mimpi ya? Syukurlah. Yuk tidur lagi. Uga banget belajar. Apa kabar, bro? Weekend kita skateboard ya? Tepe-tepe dikit bisa kali. Lihat tuh. Mereka ngeliatin aku terus. Kalian ngomongin aku ya? Bro, dia pingsan. Ya ampun. Guys, mereka mau kemana? Kok bisa sampai gini sih? Gak sengaja, suwer deh. Gak maksud nakut-nakutin kok. Akhirnya tanggal 10. Harusnya paket udah datang nih sekarang. Aku juga harus pergi. Ayo dong. Aku gak tahan nunggu. Permisi. Itu dia. Ya ampun. Halo kak, ada paket untukmu. Tapi ada satu hal lagi. Tolong tanda tangan di sini ya. Aduh, butuh pulpen. Agak sulit sih. Tenang. Sebentar ya kak. Soalnya nggak bisa lama-lama nih kak. Aduh, yang bener aja.
Sorry, agak susah nih megangnya. Nah, udah nih. Syukurlah. Makasih. Oh, kerjaan ngapa gini banget sih? Hah, serius ini tanda tangannya? Gak mungkin dibawa ke kantor kan? Bakal diketawain aku. Aku nyerah. Yeay, oke. Gugu, siap buat momen besar? Siapa juga yang butuh pisau kan? Ayo buka. Wah, ini dia yang kutungguin. Dadah kuku panjang. Lagi ngarep punya rambut panjang yang indah. Basah kuyup, hati-hati sama harapanmu. Rambut panjang kayak gini mungkin lebih ngerepotin dari bayanganmu. Paling nggak masih bisa dipakai. Ini beneran udah pagi. Aku siap. Yeah. Sip. Senin lagi. Coba kalau bisa tidur beberapa jam lagi. Harus rapiin rambut dulu. Ayo buruan, nanti kita telat nih ke pesta. 5 menit lagi ya. Oke. Akhirnya kering juga. Enggak, masih basah. Belum. Mari kita coba. Bakal keburu tahun baru deh ini. Akhirnya aku siap. David, tunggu. Hey, emang mereka sekeren apa sih? Nggak ada yang mau dansa sama aku. Keren gak tuh? Wow. Hai. Rambutku kurang panjang. Oh iya. Lihat nih guys. Ha 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 ha!
Ups. Ya ampun. Widih, enak nih lagunya. Hei, apa? Kok kamu bisa dengar musik? Kan di bawah rambutku. Nih. Keren kan? Hah. Kena juga dia. Loh, gak adil banget. Ini ekstrak buah naga. Banyak juga yang rontok. Hei, udah habis aja. Daripada nggak ada. Maaf samponya. Gah! Ah! Kocak banget sih. Kenapa gerah banget sih ini? Kamu gak apa-apa? Iya. Dia pasti nyadar aku keringetan. Ada bau gak enak nih. Pindah ke sana aja yuk. Iya. Maaf, permisi bentar. Untung bukan bau badanku. Hey, Mandy. Wow. Kamu cepet banget. Cakep kan? Oh, maaf. Sedikit pemerah pipi, terlihat bagus. Sekarang aku butuh lipstik. Aku suka warna ini, bikin bibirku merekah. Akan kuoleskan sedikit ke tengah bibirku. Lalu katupkan bibir sedikit. Sempurna. Apa selanjutnya? Ingin warna yang berani. Aku mau eyeshadow warna-warni. Hah? Apa itu? Stop! Apa? Kamu siapa? Polisi make up. Nggak perlu pakai eyeshadow. Hey, maksudnya apa sih? Kamu perlu coba ini. Ini jawaban untuk semua masalahmu. Apa? Apa itu? Aku tempelkan di kelopak matamu. Dan lihat itu. Wah, lucu banget. Makasih, Mbak Polisi. Itu udah jadi tugasku, Nona. Sekarang aku lanjut bertugas. Kiat yang sangat praktis. Ini rahasia kita.
Ah, bukan. Sekarang giliranku naik unicorn. Hah? Apaan sih? Ya, aku udah bangun nih. Kelihatan kan kalau nggak suka bangun pagi? Oh, apa ini? Ada janji kencan? Aku harus dandan. Siapapun nggak boleh lihat aku kayak gini. Aku harus pakai baju yang manis. Coba cek di sini. Yuk kita lihat. Nggak. Aku pernah pakai baju ini. Ini terlihat bagus. Wow, cocok banget pakai baju ini. Nggak sabar ingin pamer. Nggak ada yang bisa merusak kencan ini. Tunggu sebentar. Rimbun banget. Udah lama juga aku nggak waxing. Ini harus diberesin. Setidaknya aku punya pisau cukur. Astaga, nggak keruan gini. Aku harus coba cara lain. Nggak apa-apa, ada cadangan kok. Hei, ayolah. Rusak juga. Ya udah deh, pakai gunting aja. Nggak, itu ide buruk. Kenapa ini terjadi padaku? Kencannya aku batalin aja deh. Nyebelin banget sih. Apa kabar, sis? Kelihatannya ada yang bersungut-sungut. Hah? Gimana cara kamu masuk? Aku polisi make up. Kami menyelidiki kejahatan kecantikan serius. Misteri ini cukup mudah dipecahkan. Kasus nomor 1021. Aku pernah baca ini. Tapi belum pernah melihatnya di TKP. Apa itu? Ini peri pencabut rambut. Ketiakmu akan lebih halus daripada apapun yang halus. Ayo kita mulai. Akan kuisi dengan butir wax. Segini cukup. Pasang penutupnya. Aku akan naikkan panasnya. Lalu kita tunggu. Apa? Aku ada kencan. Lihat, sudah siap. Celupkan stick wax ke dalamnya. Hanya perlu melapisi bagian ujungnya. Lalu lumuri pada lembaran. Tunggu sebentar. Wah, keren banget. Saatnya waxing. Langsung aja. Ini mungkin kasus terberat. Tunggu sampai kru laboratorium dengar cerita ini. Aku siap. Tarik. Hei, lihat itu. Akan kukirim ini untuk dianalisis. Gimana menurutmu? Wow, kamu emang pembawa keajaiban. Terima kasih banget loh. Tunggu, aku nggak percaya. Apa? Apa itu? Duh, aku lupa yang ini. Semoga aja kamu punya banyak wax. Aku selalu siap dengan persediaanku. Kayaknya udah semua. Aku siap untuk kencanku. Mat kencan. Wah, dia menghilang. Bakal ketemu dia lagi nggak ya? Oh, sebaiknya aku berangkat. Hari yang luar biasa. Aku senang ada di rumah. Sekarang aku bisa bersantai. Latihannya berat banget. Yuh, aku harus cepat tidur. Capek banget nih. Hah? Aku lupa menghapus make upku. Aku nggak berfungsi kalau lagi capek. Harusnya sih ini nggak susah. Usap aja dan hilang deh. Rambutku. Lepasin dulu karet-karetnya. Tunggu, nggak bisa aku tarik. Aku coba sisir aja deh. Aduh, nyangkut. Sakit. Ih, dibuang aja ke tempat sampah. Kita coba cara lain. Dipotong aja deh. Mestinya udah kepikiran ini dari tadi. Tunggu, rambut indahku. Apa yang kulakukan? Kedengarannya ada yang punya masalah. Halo. Hah, orang asing? Ini aku, kita kan udah ketemu. Lupakan, aku agent Mindy, polisi make up. Nggak ada kasus yang terlalu sepele. Polisi make up ya? Jadi apa masalahnya? Hari ini nyebelin dengan karet rambut. Lihat nih. Coba aku lihat. Oh ya, pernah lihat ini sebelumnya. Itu mau kamu apain? Percayalah, aku tahu yang kulakukan. Ayo kesini. Enggak. Udah deh, santai aja. Aku akan tempelkan catok ke karet rambut. Lalu karetnya akan lepas. Kamu penyihir. Enggak kok, aku cuma polisi make up tua biasa. Panasnya bikin karetnya terlepas. Cepat dan mudah. Tips kecil yang praktis. Itu saja, semua selesai. Makasih banyak, rambutku bagus dan lurus. Saatnya untuk bobo cantik. Oke, sampai jumpa, mimpi indah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya tidur juga. Yuk kita buat kamu jadi nyaman dan tentram. Satu lagi kasus ditutup. Semua dalam satu hari kerja. Rambutku basah kuyup. Ya udah, ku keringin aja. Wah, banyak banget airnya. Mandi yang segar. Aku ada ide. Mesin anginku sendiri. Glamor banget.
nggak berhasil. Kibasin sampai kering. Rapinya rambutku. Rambutku mengerikan. Kok bisa gini? Aku mau rambut lurus yang rapi. Ah, malah sisirnya nyangkut. Yang bener aja. Hey, ada apa ribut-ribut? Gak adil banget. Coba kulihat ada apa. Kamu gak apa-apa, sini ku bantu. Coba lihat harus diapain. Lebih parah dari yang kukira. Kamu pernah berpikir buat nyukur habis rambutmu? Pelan-pelan. Geli tahu? Ayolah. Hah? Ayo kita mulai. Kamu bakal tumbang. Aku udah berlatih seumur hidupku. Nyaris. Rasain ini. Aku kena. Aku butuh senjata lain. Ini urusan pribadi. Oh. Lepasin. Tidak. Aku masih hidup. Fiuh. Pasti ada cara nih. Aku tahu, rambutnya dibelah di sini. Rasanya lebih enakan. Sekarang pakai produk, biar lebih gampang diatur dan tetap di tempat. Harus profesional nih. Kepalaku kayak dipijit. Ah iya, keren nih. Tinggal satu hal lagi, ikat rambut ini. Hampir selesai. Nah, gimana? Aku suka, makasih. Tugasku udah beres. Dia imut banget. Aku suka gaya rambutku. Rambutmu aneh. Tapi seriusan. Hey, rambut kita kompakan. Kucukur aja kali ya. Enak banget tidurku. Rambutku gimana? Wah, parah. Tiap hari selalu gini. Coba aku bisa sihir. Harry Potter emang jagonya. Hey, Britney. Astaga. Hagrid, kamu ngajak aku ke Hogwarts. Serunya. Udah kutunggu-tunggu selama hidupku. Akhirnya bisa pakai ini. Senangnya. Ada apa? Aku bingung. Ibuku bakal bangga banget. Pas banget. Gryffindor, aku datang. Seriusan, kepalamu kebentur. Gak sabar nunggu kelas ramuan. Rasanya alami banget. Hah? Ini aku, Kylie. Tapi aku mau sahabatan sama Hermione. Tunggu, kamu ngira... Canggung nih, kamu ngerusak semuanya. Maaf. Tunggu, kamu butuh ini. Keren, ini bisa ngerapiin rambutku. Taruh aja tisu basah di sisir. Kayak gitu aja cukup. Udah ada hasilnya, ngatasin rambut kusut dalam sekejap. Wow, aku gak kayak si Hagrid lagi, makasih. Halus banget, kamu cakep banget. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Kayaknya aku mau di sini aja. Entar rambutku rusak lagi. Aku suka rambut lurus yang halus. Rahasianya sering-sering aja disisir. Aduh, kayaknya keseringan nih. Gimana nih? Aku gak mau botak. Hey sobat kecil, minum dulu ya. Ini bencana, angkat Kylie. Britney, mau apa dia? Hai. Apa? Rambutku rontok semua, lakuin sesuatu. Dia harus nyantai, terlalu stres bikin rambutnya rontok. Tolong dong, sekarang. Gimana nih? Aku udah putus asa. Entahlah. Tunggu bentar, aku tahu. Rambutmu harus cukup nutrisi, ikutin aja petunjuk ini. Paham, apapun akan kucoba, Trims. Semua udah lengkap, air, beras, dan mangkok, aku siap. Tuang beras ke dalam mangkok. Aku butuh banyak, terus tambah air. Lalu biarin selama 24 jam. Buku ini menarik.
baca itu bikin capek. Bosennya. Oke, udah cukup. Susah naruh di kepalaku. Aku tahu, pakai botol ini aja. Wah, gampang. Wool baru ini keren, berbulu-bulu. Coba disemprot. Semoga berhasil, ini dia. Wah, peningkatan nih. Rambutku jadi lebih kuat. Yes, nggak jadi botak. Ini ajaib. Selesai. Bakal hangat dan nyaman nih. Tunggu, kok warnanya kayak rambut dia? Weleh, coba apa pas? Kayak gini loh anak muda makainya. Hangat. Kadang aku pengen nyoba gaya rambut lain. Kayak rambut Kylie. Hey, ikal dan indah. Lihat dia, pengen punya rambut kayak gitu. Selfie-nya keren-keren. Makai gerak lambat lagi. Aku butuh sudut yang pas. Rambut lurus payah. Kameranya suka aku. Penasaran? Aku tahu, pakai alat keriting ini aja lah. Bentar lagi rambutku jadi ikal. Balutin aja rambutku di sini. Senangnya? Nyobain gaya baru, keren. Di sini hangat ya. Aduh, rambutku. Ah, itu sih nggak keren. Kok aku selalu gini? Aku benci lihat dia menangis. Oke, kayaknya aku tahu caranya. Bagus, jangan nyerah. Pakai roll ini aja lah. Britney sibuk dan nggak ada orang di sini. Minimal rambutku nggak terbakar. Semoga. Kok bisa nyampe di sini sih? Ini jauh lebih gampang. Gimana penampilanku? Iya. Ini cuma slime kok, jujur. Kamu pakai berapa roll? Mana yang duluan sih, ayam apa telur? Aku bingung. Apa kamu bilang? Aku lapar nih. Aku harus makan. Roll ini kenyal banget. Enak dipakai di rambut. Akhirnya mie. Lezat. Serasa jadi model. Wah, panjangnya. Dan langsung masuk mulutku. Nyam. Lihat nih, rambutku kubikin gini. Ya, bagus. Ini sih bukan mie. Cici. Aduh, apa itu tadi? Kamu makan rambutku? Oh, tidak. Ini kayak rambutmu. Aku pergi aja dari sini. Tampil keren dan merasa keren. Rambutku panjang dan gak peduli. Ini glamor banget. Wah, kerennya. Dia mengagumkan. Lihat gerakan ini. Hah? Oh, jadi kayak gitu. Ayo joget. Aku udah latihan gerakan ini. Wow, aku suka. Oh, Mia, lihat nih. Wah, kayaknya itu seru. Aku jadi pusing. Goyang, kawan. Au, mataku. Kayaknya leherku cedera. Kurasa kita nggak usah joget lagi. Terlalu bahaya. 98, 99, 100. Rambutku indah banget. Ada pesan. Aku buruan . Jangan sampai telat. Bakalan seru ngobrol sama Olivia. Hah? Sial, rambutku nyangkut di jaket. Gak keren . Ku tarik keluar aja. Au, ini baru oke. Tinggal ambil tas lalu pergi. Kok aku gak bisa gerak? Jangan lagi deh. Ini udah yang kelima pekan ini. Oke, satu tarikan kilat. Au, setidaknya aku bebas. Aku harus lebih hati-hati. Aduh, rambutku kencit mulu. Kayak jalan di karpet merah pribadi. Tapi warnanya pirang.
Setidaknya sepatuku tetap bersih. Rambutku harus kuikat nih. Phew, akhirnya nyampe. Kayaknya aku datang duluan. Mana Olivia? Hey bestie, senang ketemu lagi. Kamu dudukin rambutku. Bisa gak kamu? Olivia, geser dong. Ini hari terheboh. Aku lihat cowok ganteng ini di toko. Nah, aku mulai ikutin dia, tapi gak dengan cara seram loh. Ya, jelaslah. Rambutku? Apa gunanya? Oh, hey, apa kabar? Wow, gantengnya. Nah, karena aku ada perintah perlindungan, oh, itu rambutmu. Akhirnya, aku bisa kibasin rambut dengan centil. Ah, lihat akibatnya. Wah, canggung deh. Malu-maluin banget. Hah, kemana dia? Tali sepatuku lepas. Ku tali dulu ah, aku gak mau ada kecelakaan. Oke, ini dia. Ah, topan badai. Bukan, itu kibasan rambut. Itu bisa aja berakhir buruk. Rambutku ke mulut mulu. Cuekin aja dia. Tragis banget. Orang berambut pendek gak ngerti perjuanganku. Oke, aku yakin ini sengaja. Syukurlah udah berlalu. Gimana tampilanku? Aku gak mau komen dah. Seburuk itu kah? Kurasa kamu butuh ini. Gak lucu. Ogah, kamu potong cepak aja. Aku udah nyobain. Jadi, aku bisa deketin cowok ini atau aku dalam masalah besar. Kamu cantik banget. Makasih, sayang. Rambutmu juga indah. Oke, jadi aneh nih. Kamu baik banget. Apa tuh? Ups, rambutku rontok. Apa itu normal? Ya, ini sering terjadi. Oke. Ntar lagi makanan tiba. Aku lapar nih. Lezatnya. Aku udah pengen nyobain. Aku akan suka ini. Ups, hampir aja telan sesuap rambut. Bisa dibantu? Gak apa-apa, dah biasa kok. Masalah rambut panjang, serius, itu gak higienis. Gak apa-apa, bisa kuatasin. Sayang. Tenang, aku punya ini. Kuiket aja rambutku. Oh, ikat rambutku putus. Yah, gak berhasil. Gak apa-apa. Aku ada cadangan. Kamu kaget deh kalau tahu betapa sering ini terjadi. Iya kan? Serius. Untung aku ada ini. Ini pasti bisa. Kamu gak nyangka akan begini. Kamu harus ketawa. Kurasa rambutku jadi makanan pendampingku. Aku gak tahan lagi. Aku tahu solusinya, sayang. Hei, jangan di tempat publik. Terakhir kan kamu nyaris ditahan. Gak apa-apa, percaya deh. Aku akan beresin semua. Wah, kamu jenius. Rambutku gak ganggu lagi. Aku bisa makan malam. Andai ini dah kepikir sebelumnya. Keren, Beb. Kamu juara. Kita dah selesai. Ini bisa kulepas. Berhasil banget. Saatnya bayar. Aku aja yang bayar. Ini pas. Apa? Yang bener aja. Kirain kamu bercanda. Maksudku, kok bisa gitu? Iya, ada di mana-mana. Aku gak ngerti. Ini misteri seumur hidup. Iya, begitulah. Hey, Olivia. Waduh, dia tidur. Putri tidur. Bangun. Oh, hey. Kamu ngapain? Saatnya kita pergi. Gak masalah, aku siap-siap dulu. Kenapa tuh rambut kamu? Maksudmu? Oh, oke, aku segera balik. Jangan lama ya. Lebih baik aku duduk yang nyaman. Oke, ayo kita sisiran. Wow, aku kayak barusan diseret dari semak-semak. Gak apa-apa, bisa kubetulin. Saatnya bekerja. Kuikat aja kali ya. Ini gak berhasil. Kusisir ke satu arah aja kali. Oke, aku tahu mesti gimana. Lumayan. Yang bener aja. Cobain lagi ah. Ini lebih parah. Yang ketiga mujur. Olivia, ayo, aku bosen. Aku tahu ini bakal terjadi. Syukurlah ada jepit ini. Itu jauh lebih oke. Kecuali rambut ini. Kubalikin lagi aja. Halah, rambut gini juga gak apa-apa. Makin nyebelin aja nih.
Olivia, ayo dong. Kayaknya aku ada ide. Akhirnya, Olivia. Gimana menurutmu? Menurutku ini imut. Itu topiku ya? Lepasin. Oh, oke. Balikin dong. Makasih sayang. Yuk kita pergi. Ada yang spesial buat rambutku. Sebotol sampo kecil ini. Ayo dicobain. Saatnya cuci rambut. Untung aku beli botol besar. Aku akan butuh ini. Rambutku kering. Lebih baik kucuci. Ini botol ukuran keluarga. Rambutku harus kering. Aku suka rambut pendek. Gak perlu ditata. Akhirnya kering juga. Ini agak butuh waktu. Tapi tampilannya oke. Tapi masih perlu disisir. Biar rapi dan lurus. Dah keren. Sekarang akan kuikat. Aku suka tampilan ini, imut. Yang lebih penting, gak butuh banyak perawatan. Hah? Gak bener tuh. Kulepas dulu lah. Aku harus gimana nih? Ah, aku tahu. Pakai ikat rambut ini aja. Ini lumayan seru. Wow, luar biasa. Tapi ini belum selesai. Kuncirku akan kukepang. Ini ide keren. Akhirnya beres. Aku suka. Bisa dijadiin kumis palsu lagi. Atau diikat di belakang. Kayaknya enggak. Oh, aku tahu. Bisa kujepit di atas. Apa kelihatan konyol? Ini lebih kusukai. Wow. Aku siap. Ini dah berjam-jam. Rambutku belum kering juga. Capeknya. Aku butuh bantuan. Nah, ini lebih bagus. Harusnya lebih cepat kering. Yuk ditambah panasnya. Wow, rambutku sempurna. Saatnya pergi. Angin sepoi-sepoi yang segar. Aku benci angin. Rambutku bisa berantakan. Aku harus masuk. Gak tahu kalau hari ini bakal berangin. Tidak, ini bencana. Rambutku kemana-mana. Tolong, aku terjebak. Nyenyaknya tidurku. Jam berapa nih? Aduh, telat nih. Gak sempat ngerapin rambut lagi. Wow. Aku harus cepet. Aku tahu mesti apa. Semoga ini berhasil. Wah, perubahan kilat. Ngaku aja, kamu terkesan. Ntar dulu. Hai, aku mau ikut pesta. Masuk. Hey, selamat pesta. Aku boleh masuk. Bentar, kamu harus tampil berkilau dan kamu gak ada kilaunya. Serius, tapi aku suka bajuku. Kayaknya gak bakal bisa pesta nih. Wah, lihat tuh. Aku ada ide. Alihin aja perhatiannya. Kalau dia mau kilau, nih kukasih. Wah, apaan tuh? Pelan-pelan, aku harus cepat. Heh, ngapain kamu? Pergi sana. Kasarnya. Tapi aku dapat cincin baru nih. Gak ada gunanya. Shh, hey, sini. Eh, siapa kamu? Lihat nih. Wah, banyak pilihan. Aku mau yang itu. Bayar dulu. Makasih orang misterius. Jangan bilang siapa-siapa. Saatnya bekerja. Taruh permatanya di rambutku. Gampang banget. Aku jadi berkilau. Tekan alatnya dan permatanya akan nempel di rambutku. Wah! Cihuhuy, lagunya enak. Wah, silaunya. Iya dong, keren kan? Wow, silakan masuk. Makasih. Aku suka gayanya.
keren nih. Apalagi ya? Iya, eyeliner. Ini yang kubutuhin. Satu sapuan kecil aja. Wah, ini nggak sesuai rencana. Oke, cobain lagi. Hah? Kok lebih sulit dari yang kukira? Aku nggak bisa keluar kayak gini. Waduh, nggak ada waktu lagi nih. Oke, fokus. Pelan-pelan aja. Pensilnya macet. Ayo dong. Habis. Nyebelin banget. Harus dihapus nih. Hey Ashley, udah siap? Yuk kita pergi. Ashley, kamu nggak apa-apa? Kayaknya enggak. Kenapa bisa gitu? Gak sengaja salah rias. Tenang, aku tahu mesti gimana. Kamu cuma butuh selotip. Serius? Pakai aja di sisi wajahmu. Ah, aku tahu. Layak dicoba nih. Eyeliner selalu sempurna dengan kiat ini. Tempel selotip di atas hidung sampai ke bawah mata. Lalu tempel selotip lain di atas kelopak mata. Kayaknya aneh, tapi percaya deh. Terus colek eyeshadow pakai jarimu. Dan gosok di sudut matamu. Selotipnya jadi patokan. Lalu lepasin selotipnya. Jadilah makeup mata sempurna. Kerennya, aku suka. Kan udah kubilang, yuk kita pergi. Iya. Hampir beres. Nah, terus apa? Iya, rambutku harus dirapiin. Pakai ikal bagus nih. Tinggal ditunggu aja. Kayaknya udah cukup. Apa? Mana ikalnya? Kok nggak bisa sih? Kenapa sih ini? Kabelnya. Hah, kamu gigit? Kenapa? Aku nggak bisa betulin. Kok selalu gini nasibku? Aku nggak bakal punya ikal. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Catok rambutku mati. Lihat. Mungkin mama bisa bantu? Mama cuma butuh sisir. Apa? Aku mau ikal, Ma. Pertama, ambil sedikit rambut, lalu balutin di sisir. Yang erat dan rapi ya. Kita butuh panas, jadi pakai hair dryer aja. Terus, lepas rambutnya. Astaga! Terusin, Ma. Gampang. Ini pas buat kamu. Ini untayan terakhir. Oke, cukup. Gimana? Sempurna. Makasih, Ma. Sama-sama. Selamat bersenang-senang. Artikel yang menarik. Aku mau pakai lipstik, Warna yang indah. Makasih, Ma. Dah. Dah, semoga seru ya. Gadis kecilku tumbuh begitu cepat. Aduh, blusku. Ada noda lipstiknya. Gak bisa hilang lagi. Coba pakai kemoceng andalanku. Gak berhasil. Bedak Mindy. Harusnya dia pakai ini. Yuh, aku nyaris lupa. Aku butuh makeup itu. Duduklah, mama mau nunjukin sesuatu. Kamu pasti suka. Oke. Ini tips kecil. Kasih kuasmu bedak. Lalu pakai di bibirmu. Jangan gerak. Cukup pakai tipis-tipis. Nah, cukup. Cium mama. Lipstik gak membekas.
Makasih. Dah. Harus dibersihin nih. Hai, silakan duduk. Maaf, ini hari pertamaku. Kita mulai dari ngecat kuku ya. Santai aja. Oke, pilih warnanya. Mana yang kamu suka? Ups. Yang biru aja. Pilihan bagus. Bentar. Hati-hati. Aduh. Lihat aku. Kamu ngapain sih? Aku nggak sengaja. Hei, kok diem aja? Yuhu. Aku ngelamun. Boleh pinjem itu? Topiku. Bukan, kuasnya. Oh, oke. Ini bakal berguna. Lepas kuas dari gagangnya, lalu pasang di botol kutex. Oke, yuk dicat kukunya. Ini biar nggak ada yang tumpah. Catnya langsung nempel di kuku. Wah, kreatif banget. Gimana? Wah, luar biasa. Aku pasti kesini lagi. Oh, senang dengarnya. Ambil nih, kamu layak dapat ini. Makasih. Dah. Aku pakai trik ini untuk klien lain. Hai teman-teman, ganti gaya rambut Naomi yuk. Aku pusing. Setelah rambutmu dipelintir, aku turunin jadi sangkul ya. Oke, silakan berhenti. Sekarang tinggal dijepit gini. Beres, cepat, mudah, dan pastinya cakep. Aku benci bersih-bersih. Kenapa semuanya berdebu gini sih? Kapan beresnya? Gak ada cara gampang untuk ngepel ya? Rambutku kemana-mana. Nyebelin banget punya rambut panjang. Gak kelihatan apa-apa. Cari asisten atau robot pembersih. Hei, rambutku. Jangan makan rambutku, lepasin. Oke, cukup. Aku harus nyari solusi. Oh, gunting. Ini yang aku butuh. Rasain rambut. Tunggu, mungkin gak perlu kupotong. Aku bisa pakai ikat rambut ini aja. Ide ini jauh lebih bagus. Pisahin dua helai dari bagian depan rambutku, lalu ikat keduanya di bawah dagu. Kayak gini. Aku butuh ikat rambut lain. Sekarang, pisahin helai rambut ini. Dan ikat ke helai yang lain. Ikat yang ini lebih rendah dibanding yang pertama. Mulai kelihatan bagus nih. Lakuin hal yang sama di sisi satunya. Aku pengen bikin efek kisi. Ternyata begini tampangku kalau jenggotan. Oke, udah hampir selesai. Ikat rambutku di bagian bawah, tapi wajib pastiin semua aman. Untung aku kepikiran ini dan gak jadi motong rambut. Tapi masih ada satu tahap lagi nih. Balikin ke belakang kepala. Wow, sempurna. Rambutku gak bakal ngalangin lagi. Waktunya bersih-bersih lagi. Rambutku berantakan banget. Untung aku punya gel ini. Pasti langsung jadi rapi. Rambutku susah diatur. Hah, Naomi pakai apa? Boleh pinjam? Oh, boleh. Makainya sebanyak apa sih? Sedikit lagi. Mending sekalian banyak daripada nyesel. Wow, kamu ngapain? Naomi, makasih banyak ya. Oke. Tinggal dioles ke rambut. Oh iya, ampuh banget. Rambutku nggak bakal berantakan lagi. Kamu nuang semuanya? Cuma sisa segini. Aku harus gimana? Oh, aku tahu. Solusinya ada di tasku. Ini dia. Ini yang kubutuhin. Wow, benang gigi ini solusinya. Usap benang gigi ini ke rambut. Lilin di benang gigi bakal ngalusin rambutku. Berhasil. Rambutku sempurna. Oh, aku suka rambutmu. Makasih. Cuma pakai ini kok. Boleh pinjam? Oke. Seharusnya aku bisa nebak.
kek, aku butuh teman baru. Bukunya seru banget, aku gak bisa berhenti baca nih. Aku penasaran banget sama kelanjutannya. Apa sih tulisannya? Gelap banget, aku gak bisa baca sama sekali. Apaan nih? Iu, jijik. Siapa yang naruh di situ? Aku harus cuci tangan. Aha, tisu. Harusnya cukup. Enggak, gak mungkin. Iu, ada permen karet lagi. Ulah siapa sih? Harus aku buang nih. Aduh, aku nyesel banget. Iu, jorok banget. Aku gak bisa duduk di sana lagi. Baca di kasur aja lah. Bentar, ada sesuatu di rambutku. Oh, Sky. Ada apa ya? Ini permen karetmu. Pergi dulu, ah. Hey, tunggu. Iya. Lihat nih. Terus? Oh, aku punya ide. Pak Or, aku bakal balik lagi. Tungguin. Sky, kamu ngap? Ini dia solusinya. Usah rambut, buat apa? Mainmu kurang jauh. Lihat nih. Oles busanya ke rambutmu. Apa gunanya coba? Lalu tinggal tarik aja permen karetnya. Wow, ajaib. Ampuh kan? Ya ampun, kamu keren. Makasih. Aku juga sering kayak gitu. Oh, jangan coba-coba. Lupain aja ya. Ya ampun. Nah, aku bosen. Aku lagi pakai make up. Aku suka warnanya. Oh, aku tahu. Hey. Hai. Jadi gini, boleh pinjam? Please, please banget. Enggak, ini punyaku. Ih. Rambut Naomi bisa lebih cantik. Aku bantu deh. Semprot sisir ini pakai pewarna rambut. Warna ini pasti cocok sama dia. Wajib disemprot merata ya. Segini cukup. Dia nggak bakal curiga. Pasti hasilnya cakep. Oke, selanjutnya. Oh, rambutku. Tinggal disisir dan aku siap. Hah, rambutku yang indah. Jadi ungu. Cakep juga. Yang sebelah sini juga deh. Aku suka banget, makasih Claire. Oh iya, gak masalah. Aku punya sesuatu untukmu. Yeay! Latihannya asik. Rasakan tarikannya. Kenapa olahraga itu susah banget sih? Oke, lunch. Aku benci lunch. Eh, permisi. Kamu ngalangin? Seriusan? Wow, ada-ada aja. Ada masalah? Enggak, lanjut aja sana. Nyebelin. Kocak banget. Lihat tuh rambutmu. Aku terhibur. Kamu ngomongin aku ya? Rambutku emang kenapa? Cuma agak berantakan. Oke, berantakan banget nih. Harus aku ikat. Oh, aku butuh tali sepatu itu. Waktunya menyelinap. Fiu, istirahat dulu deh. Sama minum. Waktunya jadi ninja. Dia nggak bakal nyadar kan? Tapi harus cepet. Ah, seger. Dikit lagi. Sempurna. Sulam tali sepatunya ke kepanganku. Jangan lupa juga kepang satunya. Kayak ngikat sepatu cats aja. Ikat terus sampai belakang. Sekarang buka kunciran di belakang. Nggak berantakan lagi deh. Dan aku bisa lanjut olahraga. Oke, olahraga lagi. Wow, rambutnya bagus. Belum boleh.
berhenti. Lebih bagus dari rambutku. Aku kagum sih. Wow! Ouch! Oke, sakit banget. Kamu nyusruk gitu? Makanya hati-hati. Baik rambutmu panjang atau pendek, bukan masalah buat kami. Tapi rambut mana yang lebih baik? Putusin sendiri ya. Hai, potong dikit aja ya. Aha, ini biar bajumu nggak penuh rambut. Oke. Duduk manis aja di sini. Guntingnya gede banget tuh. Pangkas dikit aja ya. Kenapa lampunya? Rambutku sayang. Udah cakep nih. Kayak ekor kuda kan? Mbak, kamu gak apa-apa? Aku gak sanggup. Dasar cewek berambut panjang. Kanvas kosong nih. Struktur tulangmu cantik banget. Cocok sama gaya yang gak biasa. Udah bisa kebayang nih. Kamu siap? Kamu suka? Persis yang ku mau. Ambil kembaliannya. Aku mau pamerin rambutku. Pagi. Juli? Kenapa tuh? Apa? Rambutku! Hai Elsa. Selamat pagi. Oke. Orang-orang kenapa sih? Aku jerawatan. Kudu gimana nih? Gimana cara nutupinnya? Emang seburuk itu ya? Jerawatnya emang banyak sih. Kayaknya aku tahu kudu gimana. Ini bisa nutupin gak? Aku tahu. Pakai hoodie aja. Ini pasti bisa nutupin. Enggak juga sih. Aku enggak bisa kemana-mana. Kecuali kalau ada satu lagi yang bisa kucoba. Pertama, bagi rambutmu. Ini udah cukup tebal. Tenang, ini cuma sementara. Setelah karetnya kencang, lebarin rambut di atasnya. Terus dibalik. Atur rambut biar kayak poni. Langkah terakhirnya, pakai bando. Aku lupa bawa buku matematika. Ini dia. Hah? Sering banget sih kayak gini. Ayo lepas. Julie, poni barumu keren loh. Kamu potong sendiri ya? Maaf ya, aku mesti masuk kelas. Apa rambutku juga bisa kayak gitu ya? Aku bisa mirip model nih. Ini juga udah waktunya ganti gaya. Mungkin bisa aku potong sendiri. Emang sesulit apa sih? Satuin aja rambutnya. Dan gunting deh. Tara! Apa yang kulakuin? Rusak rambutku. Untung hari ini aku pakai topi. Mesti beli 10 lagi nih. Videonya lucu banget. Wah, seger banget rasanya. Rambutnya masih basah. Lihat nih. Wah, udah kering. Aku mau nyobain. Rambutku juga masih basah. Rambutku kepanjangan. Aku kecipratan deh jadinya. Banyak banget airnya. Wah, maaf. Butuh ini.
Untung alat ini bisa cepat ngeringin. Keren. Sambil siap-siap dulu ah. Aku gosok gigi dulu sambil nunggu. Tinggal beberapa menit lagi. Semoga aja gak ketinggalan bis. Masih ngeringin juga. Rasanya kok gak ngaruh sih? Hampir selesai, Kylie. Belum juga. Rambut panjang lebih lama keringnya. Oke, masih lama nih. Hari baru artinya gaya rambut baru. Hari ini rambutku gampang diatur. Halo, ikat rambut. Digerai lagi aja deh. Hari ini rambutku kuikat ekor kuda. Digerai lurus nih. Kepang emang paling keren. Gaya rambut yang sama kayak kemarin. Sanggul ini sempurna. Kalau udah bagus, buat apa repot? Kylie bisa gonta-ganti gaya rambut. Rambut pendek pilihannya terbatas. Cantik kan? Coba aja bisa dibuat bergaya. Hah? Kencanku sama Joey. Tapi penampilanku bosenin gini. Hairspray bisa bantu. Kayak gaya rambut dalam kaleng. Rambutku udah mulai bervolume. Pas banget buat rambut pendek kan? Wah, anginnya kenceng banget di luar. Gak bisa lihat nih. Aku senang banget kamu datang, Julie. Iya, ini menyenangkan. Apa dia suka rambutku? Sebentar ya. Ada apa? Apa napasku bau? Gak ada waktu buat menata rambut. Kuncir ekor kuda solusi mudahnya. Tapi banyak yang gak keikat. Mending pakein jepit rambut aja deh. Udah kerenan nih. Wajahku udah kelihatan. Aku setuju banget. Gak makan siang itu ide buruk. Terusin aja ceritanya, aku dengerin kok. Oke. Tunggu bentar. Rambutku kepotong. Nanti ku telepon lagi ya. Rambutku sayang. Julie? Jepit rambutnya banyak amat. Biar rapi semua rambutku. Kayaknya ada yang ketinggalan. Ini nih. Hah? Kok bisa kelewat? Yah, harus diulang lagi. Saatnya mandi relaksasi. Ini yang kutunggu-tunggu. Segar. La 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 la, nyanyi di kamar mandi. Harusnya aku jadi bintang pop. Kayaknya itu aku. Saatnya ngeringin. Aku suka tampilan ini. Kayak pelangi kecilku sendiri. Hampir saatnya pergi nih. Siap-siap dulu ah. Gimana ya rambutku? Mungkin aku harus coba sesuatu yang beda. Tunggu, aku ingat yang terjadi terakhir kali. Au, sakit. Aku ulangi lagi. Kabelnya nyangkut. Ah, hah? Ada apa? Itu gak bagus. Gak bakal pakai itu lagi. Pasti ada cara bikin ikal tanpa melukai diri sendiri. Pakai jepitan ini kali ya. Cobain aja lah. Taruh rambut di atas pengering baju. Lalu lilitkan di jerujinya. Dan pakai jepitan biar gak lepas. Nah, semoga berhasil. Aku kelihatan konyol, tapi ini layak dicoba. Oke, coba kita lihat ikal cantiknya. Rasanya aneh. Wah, rambutku keren. Saatnya pergi. Wow! Kok catok rambut ini pengen nyelakain aku sih? Ahem, lihat ke sini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini? Ini berat loh, soalnya banyak berliannya.
Lucu, tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, memukau, aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu, aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya, ih, aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please deh. Hah? Harusnya itu nggak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simple. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Udah mendingan. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku nggak akan gitu. Percayalah, aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku nggak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya? Kayaknya aku ada ide. Pakai ikat rambut ini untuk ngikat rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang, beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku nggak ngerti. Guntingnya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Wah, tidur yang nyenyak. Camilan tengah malamku. Wah, hari ini ya? Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Nggak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Harusnya kan ada air. Yuhu, air. Kamu di sana kan? Harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pakai bedak talak ini. Aku taburin aja di seluruh rambutku. Terus aku gosok-gosok. Berhasil. Bedak talak bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Hachi. Oke, aku pergi dulu ya. Pesta yang seru. Wah, dia keren banget. Hei, aku suka gerakanmu. Ya ampun, seriusan? Ada yang gak aku punyai dari dia? Harus sering ngibasin rambut kali ya. Kamu penari keren. Kok gak bisa? Gak ada banget. Bukan salahku, rambutku gak panjang dan mengembang. Kamu oke? Ada apa? Aku mau rambut kayak punyamu. Ini, semua ini tentang gaya. Sini ku bantu. Mulai dengan melepas ikat rambut ini dan kita naikin dikit. Kita mau bikin ekor kuda di atas ini. Lalu, tarik ke atas bagian sampingnya. Pakai ikat rambut lain untuk nahan rambut di ekor kuda yang asli. Terus, kencangkan. Kamu kelihatan keren. Gimana menurutmu? Astaga, ini rambutku ya? Makasih banget, kamu baik deh. Ayo, kita joget. Hei, kamu balik. Wah, ini malam terindah. Kibasin rambutmu, bestie. Girls, hati-hati dong. Sedikit hairspray, tutup matamu.
dan mahakaryaku selesai. Gimana menurut kamu? Beda ya? Tunggu, beda yang bagus atau jelek? Kamu mikirin apa sih? Tenang, bisa dibetulin kok. Semua orang suka mawar. Tara! Seriusan? Aku kayak habis diseret ke semak-semak. Tapi itu gaya khasku. Aku harus ngelakuin sesuatu. Pakai apa ya? Jepit ini mungkin bisa berguna. Aku ada ide. Mulai dengan mengunci rambutku. Terus turunin dikit ikat rambutnya. Aku belah rambutku dan masukin ekor kuda ke tengahnya. Pakai jepit buat nahan rambutnya. Wah, cocok nih. Mudah lagi. Wah, gimana kamu ngelakuin itu? Cukup, aku nyerah. Aku pergi ya. Hah, apa sih masalahnya? Cuma jepit aja. Game yang keren. Sulit, aku capek. Mereka tim yang bagus, tapi kita lebih bagus. Jelas, kamu lihat tembakanku? Kamu ngapain? Aku nggak bisa lepasin ikat rambut ini. Au, rambutku pada rontok. Bakalan sakit nih. Wah, tunggu, pakai minyak kelapa. Ini bisa bantu. Janji? Tunggu, biar ku coba. Tetesin dikit di ikat rambutnya, lalu turunin perlahan-lahan. Karetnya lepas dengan mudah, kan? Rambutku juga jadi lembut dan harum. Kayak conditioner. Jangan lupa ini. Oke, aku pulang dulu ya. Dah, dah Sofia. Wow! Wah, pasti sakit. Aku panggilin ambulans ya. Aku nggak apa-apa, cuma mau rebahan di sini sebentar. Aduh! Oh iya, cerita lagi dong. Ntar dulu ya. Nanti aku balik. Naomi, kamu oke? Gigiku. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Hey, gigi wanita tua itu. Akan ku usahain. Yuhu. Ada orang di situ. Hah? Semoga gigi ini pas. Oh, boleh juga. Sorry banget, David. Oh, tunggu dulu. Gimana tadi? Oke, lupain aja. Betty masih tidur. Kesempatan untuk ngeprank nih. Kita pasti mau rambut lebat, kan? Ya, tapi bukan di sini. Aduh, kayaknya dia mau bangun. Hachi! Nyaris aja. Jangan lupa singkirin alat-alat ini. Rambut ini harus tetap ada. Enaknya tidur. Udah lama nggak tidur seenak itu. Hah? Apa nih di atas bibirku? Ada sesuatu di wajahku. Oh, yang bener aja. Oke, ku cukur aja. Cukuranku mana sih? Tunggu, aku ada ide. Apa guntingku jatuh ke sini ya? Oh, kotak barangku. Pasti ada yang bisa bantu di sini. Pencabut alisku. Ini pasti bisa dipakai di bibir. Ayo dicobain. Kayaknya bisa nih. Yes. Kulitku kering banget. Itu krim pelembab Naomi ya? Saatnya ganti formula. Ha! Jangan lupa dada. Kulit di sini sensitif banget. Oh, udah lebih bagus nih. Siap-siap buat malam ini dulu, Ada apa nih di dadaku?
Ya ampun, ini udah pagi. Aku tadi mimpi indah. Dan aku siap banget untuk sarapan. Tadi malam seru banget. Kayaknya aku harus bangun. Halah, saatnya sarapan. Oke. Kamu udah dandan? Kenapa? Hah? Oh, Naomi. Lihat tuh, masih muka bantal. Oke, aku pergi. Ungu selalu keren di kamu. Yap. Minimal aku nggak usah pakai bra. Baju ini kebalik. Aku nggak bisa ngeliat. Fiuh, semenit yang mengerikan. Lebih baik aku sisiran. Ruwet banget nih. Fiuh. Wah, Betty, cepatnya. Hah? Aku juga bisa ngepang. Gimana cara mulainya? Oh, Naomi. Hey, minimal udah nyoba. Sini ku bantuin. Oke, tanpa disentuh aku tahu. Hey, entar dulu. Alat ini pasti bisa bantu kamu. Nih. Wah, kayaknya keren banget. Kaitin rambut di sini dan tarik lewat ketiga celah. Lalu mesinnya bekerja deh. Ya kan, bebas ruwet. Wah. Kenapa nggak dihias manik-manik? Dan kenapa cuma segini sih? Kita bisa ngepang dimanapun. Yeay! Kasih manik-manik. Cewek yang kepangan bareng akan tetap bareng. Yuk, kita pergi. Lalalalala. Siapa yang udah seger dan bersih? Cewek ini. Wuhuu! Yes! Wah, aku kayak abis kesetrum. Berantakan gini. Tunggu. Kamu pakai apa tuh di kepala? Kayak alat aneh bentuk belalai gajah, tapi terpasang di kepalamu. Cuma kiat rambut jenius kok. Rambutku selembut sutra, babe. Rambutku berantakan, bikin sedih. Nih, makasih. Hah? Oke, coba lihat. Pakai aja di atas kepala. Pastiin udah rapi dan erat. Lalu pasang ke hair dryer. Udaranya masuk nih. Wow, udaranya naik beneran. Coba lihat. Apa emang bisa? Siap, sedia, dan lepas. Wih, rasanya luar biasa. Kayak baru dari salon. Tenang, bajuku udah siap, ya kan? Oke kawan, yuk kita pergi. Kayaknya jemputan kita udah dateng. Aku di depan ya. Emojinya keren. Hey, lihat nih. Leo potong rambut, keren ya. Yes. Kirimin dia selfie, Gi. Oke. Coba lihat. Apa? Aku baru tahu daguku kayak gitu. Angle-nya aja kali yang nggak pas. Senyum. Dan? Ya ampun, ini malah lebih parah. Kayaknya aku butuh jangkok wajah. Tidak. Bawa sini biar ku bantu. Buka aja editor foto. Dan dengan sedikit penyesuaian. Percaya deh. Yang ini lebih keren, ya kan? Kamu butuh kacamata deh kayaknya. Kamu kira itu lucu ya? Tapi aku masih jelek banget. Nggak apa-apa, tunggu. Aku cuma butuh alat favoritku. Oke, Naomi, ini dia. Lihat wajah cantik ini.
Ya, sorry. Kamu mau aku pakai ini? Oke. Ha, ya tinggal pakai aja. Kayak gini. Nah, terus gimana lagi? Aku masih persis kayak tadi. Aku pergi. Aku kayak monster. Aku gak ada harapan. Lepasin. Nah, tenang. Tunggu 5 jam, oke? Yuk, duduk. Jam berapa nih? Kurasa udah bisa dilepas nih. Harusnya ini lebih keren. Dan wajahku ketarik. Berapa lama kamu pakai itu? Enggak, jangan. Oh, ya ampun, aku ngapain sih? Wah, ada pesan. Apa ini? Jiji. Dia bakal suka nggak ya? Wah, kok aku malah di-blok? Ah, mau nangis aja rasanya. Cobain pakai make up. Hah, ini lebih sulit dari dugaanku. Duh, kena kamu. Satu jari aja buat satu semprotan. Berantakan. Ijiji. Langsung oles di wajah aja lah. Hey, itu lumayan. Bagus, gosok aja pakai satu tangan. Semoga nggak kebanyakan. Oh, nah kayaknya udah rata nih giliran bibirku. Ini dia. Buruan jangan sampai netes. Kayaknya dari sini nih. Oke, bisa. Hey Betty, apa kabar? Hah? Kamu gak ngaca ya? Kamu lebih ngeri dari badut. Lihat aja sendiri. Aku ngapain? Iyuh. Gak apa-apa, jangan panik. Hapus aja semuanya. Berantakan banget. Kamu cuma butuh dibantu blending. Wah, baru tahu ada barang kayak gini. Taruh make up di kuasnya, lalu taruh di wajahmu. Alat ini bantu kamu blending. Wah, benda penyelamat. Aku cantik lagi. Buat bibirmu, cobain ini, Ki. Lalu taruh di bibirmu. Nih, majuin bibirmu. Oke, kurasa. Berhasil kan? Bagus. Wah, hampir lupa. Kamu ngapain? Alisku cakep. Aku nggak pernah bisa tenang. Aku suka warna baru kukuku. Lihat nih. Beneran serius? Nggak bener tuh. Semoga nggak ninggalin noda. Ya udah, terusin aja. Terus dia bilang apa? Serius? Kamu bilang apa ke dia? Kalau aku sih bakal panik. Whoops. Udahlah. Mama pulang, sayang. Kausku. Apa-apaan nih? Jelasin ke mama, Naomi. Cukup. Kenapa bisa gini? Itu gak sengaja. Fotonya terangkat dan tumpah. Aku juga gak percaya. Udah ku bilang berhenti, tapi dia punya pikiran sendiri. Aneh. Aneh banget kan? Iya, gitu. Nah, ikut mama. Sini mama tunjukin solusinya. Kecelakaan bisa terjadi, tapi kita harus siap.
Nah, pakai ini. Aku nggak paham. Oh, kayak gini. Udah bener? Jangan konyol. Masukin jarimu di sini. Ini bisa jadi wadah kutexmu. Oh, wow. Jadi nggak mudah tumpah. Kamu bisa fokus ke kukumu. Nah, lebih mudah kan? Yap, bilang ke dia. Oh enggak, aku aja yang bilang kalau kamu nggak mau. Fix, aneh banget. Oke, tugasku beres. Apa ini udah pagi? Astaga. Aha, enak banget tidurku. Tapi aku harus pergi. Wah, sejak kapan aku punya 1 juta komedo? Hah, tolong! Ah, ya ampun, gak mungkin! Lomi, lihat wajahku. Hah, aku serem. Tunggu. Ku pecetin aja semuanya. Enggak, jangan gitu, tunggu. Oh, aku pasti punya sesuatu. Oh, aku tutupin aja semuanya kali ya. Ini, alat ini bisa nyedot komedomu. Tanpa ninggalin bekas lagi. Ya kan, komedonya keluar dari pori-pori. Au, makasih. Kok jauh banget sih? Wah, lihat dia. Jadi kepo nih, dia mau kemana? Tunggu! Hei! Ada apaan tuh di sana? Astaga! Nyeong! Maaf banget, aku nggak sengaja. Aku suka bajumu. Nyeong! Butuh like dikit lagi nih. Wah, itu Adam ya? Dia kesini. Tenang. Di sini bagus juga. Iya, outdoor emang cakep. Aku bisa di luar seharian. Aku bisa menatap mata itu seharian. Yakin banget. Kita bisa ngapain aja bareng. Serasa dunia milik berdua. Iya kan? Eh, itu paus ya? Hampir sebesar cintaku padamu. Kamu tahu privasi nggak sih? Apa? Duh, gawat. Nggak denger, aku lagi teleponan. Malu-maluin banget. Nggak bakal kencan di pantai deh nih. Hampir siap, sayang. 20 menit lalu kamu bilang gitu. Kita bakal ketinggalan filmnya nih. Sip, sekarang bajunya. Coba lihat. Aduh, aku nggak punya baju. Emang selalu gitu kan? Gak ada ya? Terus ini apa? Bajumu segudang gitu? Apa itu gak cukup bagus? Enggak, gak ada baju bagus. Tapi, kamu butuh kacamata ya? Hari ini moodku bagus. Saatnya selfie. Cahayanya juga bagus. Imut banget, cantik. Coba lihat. Lah, kenapa jadi gini? Pakai filter juga nggak ketolong nih. Hah, lensa bersihin tuh penting. Majuin bibir dikit, terus senyum manis. Serius? Kok yang ini jelek juga? Mana bisa diposting? Pagi. Hai, Ava. Ikutan selfie yuk. Tapi aku baru bangun. Hachi. Alergi. Makasih. Hah, kok kamu lebih keren dari aku? Kamu kan baru bangun tidur. Gak adil. Hah? Kayaknya dia kurang tidur. Parah gila, kan? Oh ya, aku jadi inget. Ya, Kevin ngajakin aku party. Wah, seru banget. Andai aku juga diundang.
bakal seneng banget bisa joget sama dia. Boleh ikut nggak? Tapi jangan kayak gitu. Oh, aku nggak punya make up. Pakai punyaku aja, Ava. Aku punya banyak kok. Saatnya transformasi. Boleh. Oke. Tapi aku punya sendiri nih. Tara. Oh, ini kuasku. Bagus kan? Menarik. Aku lagi suka pakai pensil nih. Bikin kontur pakai pensil mengubah wajahku, meski awalnya aneh. Dahi, beres. Sekarang warna mudanya. Bagian ini penting, kayak lukisan wajah kan? Sekarang blendingnya nih. Iya kan? Berhasil. Wah, aku mau nyoba. Di bawah tulang pipi ya? Pelan-pelan aja. Iya, di bawah mata. Tanganmu kayaknya masih kaku tuh. Sekarang di-blend kan? Iya. Wah. Kamu jelas butuh latihan. Kurasa tampilanku keren. Yuk. Huh, ya udah deh kalau gitu. Hah, aku terlambat. Ah. Aku harus pakai apa? Dikit lagi. Aku keren kan? Oh, ayo dong. Hah. Dikit lagi. Phew. Let's go. Kok nggak mau kebuka ya? Aku lupa bawa kunci. Bisa aja sih ngambil, tapi rumah bakalan kotor nih. Gimana dong? Jangan ah. Jijik. Hah, terpaksa lepas sepatu. Sebelah aja deh. Dan loncat, loncat, loncat. Sini kamu. Phew. Ayo kita caps. Berhasil. Eh, HP-ku. Nggak mungkin pergi tanpa HP. Huh, susah banget mau tepat waktu. Hey, Annie. Kamu harus lihat nih. Lucu kan? Eh, Annie. Lihat meme ini. Aku belum selesai ngopi nih. Akhirnya aku bisa sendiri. Oh, kayaknya enggak. Kucing naik sepeda. Ini kamar mandi. Tenang, dah. Hey, Annie. Lihat nih. Oke, ada apaan sih? Kocak kan? Ayo dong, ini kocak banget. Kalau aja dia naik pesawat. Hah? Ya ampun, semoga dia udah siap. Kencan kami malam ini, tapi berantakan gini. Adam nggak boleh ngelihat ini. Bersih-bersihnya harus dipercepat. Hampir beres, debu, pergilah. Ngapain aja sih dia di dalam? Ups, untung rambutku lagi keren. Aku datang. Hai Adam. Masuk, masuk. Aku udah nungguin kamu loh. Phew, mau minum dan ngobrol? Wah, aku harus pulang nih. Makasih udah mampir. Jangan kapok ya. Rumah kamu bagus. Bikin grogi aja. Ah, balik ke sofa. Halo lagi, maraton dimulai. Emang nikmat banget. Di mana dia? Oh, dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, barangku. Kocak. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngelihat ini. Itu buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males sama cowok ini.
kita kan baru ngobrol. Ya. Lumayan banget. Harusnya aku pakai celana longgar aja. Ah, wah itu Ava. Annie, hey, celanaku. Hah, senang ketemu kamu. Hey, ya ampun, aku mau cerita banyak. Mulai dari mana ya? Hah, perutku kembung banget. Ya ampun. Oh, bentar ya. Halo, bentar. Iya, gitu. Jadi? Gak yakin aku bisa tahan. Apa? Sekarang juga? Sorry, aku pergi dulu. Untung aja. Bener kan kamu di sini? Aduh, kencingin lagi. Tempat ini bersejarah banget loh. Beneran? Gimana ceritanya? Ampun, rasanya gak enak banget. Gitu deh. Aku pergi dulu ya. Dah. Udah sendirian kan? Fiu, dari tadi, kek.